Halo, selamat datang di channel saya Purbo Sasongko. Saat ini saya berada di Klampis Ireng, salah satu situs yang ada di Ponorogo. Konon tempat ini adalah tempatnya Kiai Semar bertahta dan sekaligus juga menjadi punjer dari kota Ponorogo. Ikuti penelusuran kami seperti biasa, like, comment, subscribe, dan share agar channel ini lebih berkembang. Dan saya ingatkan, tekan ikon lonceng untuk Anda yang belum menekan, sehingga dapat pemberitahuan setiap kali ada yang baru dari channel saya. Salam budaya. Baik, ini Mas Pujo sudah selesai bermeditasi di pusat, di tengah, dan akan dilanjutkan dengan meditasi di bawah pohon preh yang ada di sebelah barat laut dari pusat petilasan Klampis Ireng. Kita ikuti. Halo Mas Pujo. Halo. Nah, ini kita kan sudah di Klampis Ireng ya. Tadi jenengan sudah melakukan meditasi di tengah, di tempat pusatnya. Terus kemudian juga barusan selesai tadi meditasi di bawah pohon preh ya. Ya. Pohon preh. Pohon preh itu sejenis dengan pohon beringin ataupun juga dengan pohon lo. Mungkin bisa dijelaskan Mas Pujo hasil deteksi penjenengan di Klampis Ireng ini. Sebelumnya saya minta izin kepada Mbah Ismoyo atau penunggu Klampis Ireng ini. Mulai dari awal tadi saya pertama meditasi di tengah dan selanjutnya di sini. Dari tengah sana saya merasakan di sini memang energinya sangat besar. Dan untuk algaibnya yang mengeliling ini adalah seekor ular. Kepala di tengah. Dan untuk ini, untuk biasanya untuk bicara di sini ya, yang di tengah bagian itu. Kepala. Oh, yang di tengah itu pas bagian kepala ya. Ya memang disediakan untuk bermeditasi, tapi kenapa saya agak memilih di sini? Di sini karena ya. Memang di sini adanya sangat kuat karena sering untuk meminta sesuatu. Oh ternyata. Gitu ini. Ini loh di bawah pohon ini, di pokok pohon, pangkal pohon ini kan ada terlihat beberapa bekas sesaji ya. Dan memang juga ada foto. Oh ada foto juga. Makanya energinya sangat kuat karena memang sering untuk meminta-minta sesuatu. Ya. Terus mungkin yang lain Mas Pujo yang bisa dijelaskan? Untuk hal gaib yang sejenis manusia di sini kelihatannya yeah. Mereka belum mengenal pakaian karena banyak yang masih primitif. Oh gitu ya. Dan sangat apa ya, di sini sangat tua sekali istilahnya. Kalau memang betul ini memang betul sebagai punjernya Ponorogo. Kalau di sini hancur, Ponorogo habis. Gitu. Kalau sesuai dengan dijelaskan Mas Ujo, hasil deteksinya bahwa yang bertempat di sini mereka-mereka yang belum berbaju, berarti tempat ya. Ini bisa jadi merupakan tempat pemujaan yang sangat kuno atau ya, barangkali betul. Tempat pemukiman kuno. Okay. Mungkin ada pesan lain Mas Puja yang bisa disampaikan dari memang deteksi. Pesan diminta untuk memang untuk menjaga, dan memang sangat berterima kasih di sini sudah dirawat, sudah dibangun, memang sangat berterima kasih sekali. Kalau bisa memang harus tetap dijaga. Karena apa? Kan seakhir-akhir ini Ponorogo kan banyak sekali kejadian-kejadian aneh, yeah. musibah-musibah. Yeah. Mungkin memang kurang perhatiannya sama peninggalan-peninggalan nenek moyang kita. Matur nuwun, Mas Buso. Asmanipun sinten, Pak? Nggih. Pak Suryati. Pak Sur nggih. Anu nggih ingkang Mas Randa terus dikunci mriki nggih. Nggih. Sok-sok nggih, sok-sok. Nggih, namung asring wonten mriki ngaten nggih. Menika Klampis Ireng menika cara desanipun ngoten nderek pundi, Pak? Niki kan sikile banget pun. Oh, Sitingan Dukepo. Oh, tapi ten lingkungan Sragi nggih. Sampun diwakopaken saking dusun Sragi. Oh, sampun diwakopaken dateng Sragi. Nggih. Mriki menika ingkang biasanipun rame ziarah menika dinten menapa, Pak Sur? Boten tantu Mas niki sak ajeng. Oh, terus wonten noon nggih. Nggih. Menika saking Ponorogo piyambak napa saking luar kota ingkang kathah, Pak Sur? Wonten ngantos luar negeri napa nggih? Luar Jawa nggih. Racake ngaten menika pangapunten napa napa niatanipun ngoten kan mesti matur dhateng Mbah Juru Kunci. Ngaten niku terus pundi Pak Sur? Nggih itu mantap emang pamrene nggih mantap. Ini sangu sakit Mas. Oh ngaten nggih nggih. Oh ngaten nggih. Atur suwun Mas. Oke, sedulur pemirsa YouTube di channel saya, demikian tadi perjalanan kita dan penelusuran kita di Klampis Ireng, Ponorogo. Semoga video ini bermanfaat dan seperti biasa like, comment, subscribe dan share agar channel ini lebih berkembang. Salam budaya.